Jadi guys, di episode sebelumnya kalian lihat kereta kita, mobil kita telah ditabrak oleh kereta ya teman-teman. Aduh, kasihan kali. Aduh, mobil kita sampai ketancap kayak gini guys. Dan kalau kita masuk ke bawah sini, kalau kita coba naik mobil rongsokan ini, maka kita akan masuk ke dalam dunia bawah tanah teman-teman. Kalian lihat ya, kita cek dulu keretanya apa masih jauh. Oke, sambil menunggu keretanya masih jauh, kita coba masuk ke dalam dunia bawah tanah. Nah, ini kita sudah dalam mobil, ini mobil rongsokan, dan pada saat kita keluar, nah, kita jatuh di dunia bawah tanah guys. Waduh, mengerikan. Kita masuk ke dalam dunia bawah tanah, wobbly life. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat apakah itu. Cepat-cepat, keretanya akan menabrak mobil kita teman-teman. Itu Tabrak. Wow, tidak ada efek sama sekali guys. Aduh, tarik. Wah, keluar. Wah, akhirnya mobil kita keluar. Yeay. Iya, kan bolanya, rodanya sudah nggak ada, bannya udah nggak ada. Ah, begini, misi kita selanjutnya, apakah kalau kita bawa mobil rongsokan ini ke bengkel, mobil ini bisa jadi seperti semula, bisa baik atau tidak? Kita akan coba bawa dia ke bengkel ya. Oke, kita akan coba bawa mobil ini ke bengkel. Tapi bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya kira-kira Ian kalau bawa mobil ini ke bengkel? Sedangkan mobil ini sudah rusak. Iya, kita cari bantuan dulu. Kita cari bantuan. Cari bantuan. Ya, kita harus cari bantuan. Mobil. Kita cari mobil dekat-dekat sini ya guys. Ya. Oh, balap merah ya ya. Jangan-jangan kalau kita ganti mobil, mobilnya hilang. Mobil tadi rongsokan hilang. Kita coba ganti mobil balap. Apakah mobil yang tadi rusak akan hilang? Sabar. Kita cari mobil Dean ini merah. Nah, kita cari mobil tadi apakah masih ada? Ah, masih ada, guys. Masih ada. Oh, dia ke atas. Aduh. Kita mau bawa ke bengkel mobil ini, Ian. Bawa ke bengkel. Iya. Ya. Aduh, gimana caranya ya? Kita harus ganti mobil ini, Ian. Mobil kita satu ini akan meledak. Nah. Ya, kita akan ganti mobil ya, guys. Ya, kita harus cari mobil truk. Nah, ini coba. Kita akan coba muat pakai mobil truk ini. Apakah mobil kita akan bisa? Ya, hampir rusak. Udah hilang, udah diganti mobil ini. Bisa. Oke guys, kita lihat apakah kita bisa bawa mobil ini ke bengkel. Bagong. Mana ini? Nggak muat, guys. Tuh, harus apa ya? Batu. Iya, batu. Harus dorong. Harus dorong pakai mobil ini. Harus dorong. Lah, udah hilang. Itu. Kereta datang lagi. Kereta datang lagi. Nai. Nggak jelas dia putar-putar Ian. Coba aku mau taruh di sini, siapa tahu bisa ya guys, bisa naik.
Mana mobil rongsokan ya. Kita? Sabar, sabar. Ah, itu. Ya. Sini. Utang. Itu. Nah. Nada. Ah, ini bisa. Pakai cara dong. Kita kan diberikan akal untuk berpikir, guys. Jadi kita harus pakai otak. Otak. Iya, ini kan bisa, teman-teman. Sudah malam, kita akan bawa mobil ini ke bengkel. Rumah. Ya ampun. Rumah deang. Bawa. Aduh. Nanda. Rusak lagi. Lagi. Maju, maju, maju. Berputar lagi, berputar. Ah. Hello. Berputar. Semoga bisa. Nah ini. Semoga bisa naik ya guys. Dulu. Sudah sore. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Anjing itu. Ya. Ya, ya, ya. Apakah berhasil? Ya. Enggak. Waduh. Jadi yang tunggu sabar. Sudah malam guys. Sudah malam. Ada bintang. Sudah malam. Ada pocong. Sudah malam. Ada bintang. Ada pocong. Ada bulan. Ada mimi. Aduh, enggak jadi nian. Semoga jadi yang terakhir, kita coba. Oce. Oce. Wow, sudah dua kali balik dia, guys. Kita nggak sampai-sampai ini mobil kesayangan kita rusak parah. Mobil legendaris ini ya. Naikkan. Ah. Ha. Ha. Aduh. Oke, berhasil, sedikit berhasil adik-adik. Wuhuu, berhasil Dian. Berhasil guys. Sekarang waktunya kita antar mobil ini ke bengkel. Yeay, yeay. Jangan sampai rusak, pelan-pelan Zepa Gaming. Yah. Ah!